Ia menetapkan selebgram Rachel Venya sebagai tersangka dalam kasus kabur karantina. Nah, penetapan status Rachel sebagai tersangka diputuskan setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan selain Rachel ada tiga orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni teman pria Rachel, manajer Rachel, serta satu orang sipil yang membantu Rachel kabur dari karantina. Sebelumnya Rachel diketahui kabur saat menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta usai dari Amerika Serikat. Atas peristiwa itu Rachel telah diperiksa Polda Metro sebanyak dua kali dengan kapasitas sebagai saksi. Ya Mbak Rahel. Tersangkut masalah pelanggaran karantina oleh saudara RV yang ramai di media. Hari ini gelar perkara sudah dilakukan oleh penyidik. Hasil dari gelar perkara nih hari ini adalah menetapkan empat orang tersangka. Yang pertama saudari RV sendiri, kemudian satu rekanannya LSS, kemudian yang satu lagi ada